Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nelayan Amatir. Lur, salam sejahtera buat kita semua lur. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah komentar ya lur dari salah satu teman kita ya lur. Oke, kita lihat komentarnya ya lur di atas. Oke lur, salah satu komentar di video saya sebelumnya ya lur, yaitu contoh pemasangan pendulum jala Cina ya lur. Oke, di situ dia bertanya, punten mau tanya kang, seandainya pendulum jala itu dipakai untuk jala kantongan, kira-kira bisa atau tidak ya kang? Mohon, oke. Jadi jawabannya adalah bisa ya lur. Oke, itu adalah jala yang kemarin ya lur. Saya akan coba praktekan pada jala yang ini ya lur. Oke lur, seperti apa prosesnya ya lur, kita langsung saja ke PKP. Oke. Oke lur, sebelum ke proses ya lur, ada beberapa hal ya lur yang harus diperhatikan untuk membuat kantongan. Oke, salah satunya adalah jaraknya ya lur. Ini karena ini menggunakan bahan seperti ini ya lur, jalannya untuk timahnya, untuk pemberatnya maksudnya, menggunakan bandul, bandul timah seperti ini. Ini harus kita tentukan ya lur, berapa jarak-jaraknya, berapa timah yang harus kita lewatin. Karena jika tidak nanti pas ujungnya nanti bisa tidak ketemu sama ya lur, atau mungkin bisa yang saat kita pasang 3 nanti pas ujung malah dia cuman ketemu 2 saja ya lur. Jadi kita harus ada perhitungan dulu ya lur. Untuk penghitungan kemarin di sini ada 112 ya lur, 112 timah. Ini jika kita menggunakan 3 jarak 3 timah ya lur, ini akan ganjil ya lur, ini tidak ketemu ujungnya, nanti malah bisa-bisa yang terakhir 3, yang terakhir malah 2 ya lur. Baik, jika kita bagi 4 ya lur, 112 dibagi 4 ketemunya adalah 28 ya lur. Jadi nantinya akan ketemu 28 kantongan pas jaraknya 44 semua ya lur. Oke, jadi untuk tali pengikatnya juga kita harus siapkan 28 buah ya lur. Oke lur, saya sudah siapkan 28 buah ini ya lur, 28 ikatan untuk ikat di sini ya lur. Oke, langsung saja kita mulai prosesnya. Untuk mengikatnya cukup mudah ya lur, cukup seperti ini saja kita masukkan. Oke, ini kemudian kita masukkan lagi ke sini lur. Tidak usah ribet-ribet ya lur, seperti ini saja kita tarik. Oke, cukup seperti ini ya lur. Kita lanjut ke berikutnya. Cara kasih 4 ya lur, 1, 2, 3, 4. Oke, yang selanjutnya di sini kita pasang sama seperti tadi. Ya, kita masukkan, langsung kita tarik ya lur. Kita ingat posisinya harus di tengah juga ya lur, di tengah-tengah antara timah ini lur, terseimbang. Oke, kita lanjut lagi, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Oke, untuk mempersingkat ya lur, kita percepat saja ya lur. Oke lur, ini adalah ikatan yang terakhir ya lur. Oke, kita coba hitung jaraknya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini disini ikatan lagi ya lur. Ini yang terakhir, 1, 2, 3, 4. Nah, pas kan. Oke, setelah ini ya lur, kita ikat bagian atasnya ya lur. Nah, di sini ada trik tersendiri ya lur, supaya ikatannya ini seimbang.
Baik, untuk yang pertama kita harus tentukan dulu ya lor, jarak atasnya berapa. Kita akan mencoba ukur menggunakan ini ya lor, kira-kira berapa idealnya ya lor. Ini sekitar 30 cm terlalu pendek ya lor. Kita akan coba kasih 15 cm lagi ya lor ke atas, jadi 45. Baik, disini triknya kita harus garis ya lor, secara lurus. Kita segini lor, kita sama kali segini semuanya. Baik, untuk trik selanjutnya adalah ini lor. Baik, kita harus mengikuti arus lurusnya bahan jaring ini ya lor. Oke, ini kita mulai dari sini ya lor. Nah, di sini ini kita harus ngikutin ikatan ini ya lor. Kita urutkan ke atas sampai mentok di tanda yang telah kita buat tadi ya lor. Oke, kita ke atas terus satu-satu. Terus naik atas terus sampai ketemu garis yang tadi kita buat. Ini jika menggunakan cara seperti ini, jalannya ini akan rata ya lur. Untuk pengikatan kantongnya itu rata, tidak lebar sebelah ataupun tidak miring ya lur. Eh, ini adalah tanda yang tadi saya buat. Eh, di sini baru kita ikat ya lor. Oke, kita akan ikat di sini. Untuk cara pengikatannya, kalian bisa masukkan dari dalam ya lor. Masukkan dari dalam keluar, melewati satu lubang ya lor. Kemudian tarik lagi ke dalam, baru diikat. Oke, masuk ke dalam lagi, baru diikat ya lor. Untuk pengikatannya cukup sekali, tidak apa-apa ini ya lor. Oke, ikat seperti ini. Oke, cukup seperti ini ya lor. Ini jika kalian ingin lebih kuat, kalian bisa ikat lagi ini lor, agar tidak melorot ya lor. Kalian bisa kencangkan. Oke, seperti ini ya lor, kira-kira. Itu juga dengan yang di sebelahnya seperti itu juga ya lor. Itu diurut dari bawah atas agar jaraknya sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini naik ke atas terus ya lor, harus sejajar lurus. Oke, sampai ketemu garis yang tadi. Oke, begini cara merutkan ya lor. Oke, ini sudah sampai ke garis yang tadi. Di sini kita masukkan lor. Lor, untuk proses pembuatannya sudah jadi ya lor. Ini adalah hasilnya seperti ini lor, kira-kira. Ya, tinggal besok kita tes ya lor di
spot. Oke, kita ketemu di spot jalur. Jangan lupa subscribe.